Pemirsa, berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibu. Nah, kali ini aku mau share ke kalian semua caraku bikin masker yang sangat simple tapi fungsional. Nah, seperti apa? Saksikan terus. Jangan lupa pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share teman-teman kamu semuanya. Terima kasih. Pemirsa, bahan pertama yang kalian butuhkan adalah karet gelang seperti ini, dan jangan lupa untuk menyediakan juga bahan maskernya, yaitu bandana atau biasa disebut sebagai slayer. Nah, seperti ini, dua bahan ini sangat penting, yaitu karet gelang dan juga slayer. Ini adalah bahan untuk bikin maskernya. Nah, cara bikinnya seperti ini. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melipat ujung bandana menjadi dua lipatan. Menjadi dua lipatan ya, dan kita bikin ukuran yang sama, sama lebarnya. Nah, seperti ini. Terus dilipat lagi untuk menjadi satu lipatan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pasangkan karet gelang pada ujung-ujung bandana yang sudah kita lipat tadi seperti ini. Sangat simpel, tanpa perlu banyak menjahit sana sini, dan cuma butuh karet gelang sama bandana aja. Nah, seperti ini. Terus langkah terakhirnya kita tekuk ujung ke ujung dari bandana yang sudah kita kasih karet tadi. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan ke salah satu ujungnya bandana tadi seperti ini. Ini masuknya yang rapi, yang lebih dalam gitu, biar nggak ketarik-tarik. Nah, ini hasil akhirnya. Bagaimana? Mari kita cek ya. Mari kita cek. Dan seperti ini hasil akhirnya. Bisa kalian lihat, itu bagus banget. Dan seperti masker yang biasa kita temui kan. Nah, mari kita tes apakah ini sesuai standar apa enggak dengan cara meniup api ini.